akhirnya kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan agenda kita menjelang Ramadan Subuhan Akbar. Yang juga sekaligus persiapan tarhib Ramadan sekaligus aksi kembali bela Palestina. Bukan niat apapun, tapi ingin menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba yang senantiasa mengajak kepada dakwah kebaikan. Subuhan Akbar, dari gelap menuju terang. Baik Subuhan, jangan kasih kenal. Takbir! Allahu Akbar! Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Biker Subuhan. Semoga kegiatan Subuhan banyak memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kita ada di peristirahatan yang pertama dari kegiatan reading Subuhan Akbar kita di Warung Panjang, tepatnya di Kilo 54. Dan dari sini kita akan lanjut ke Samarinda, bergabung sama Al Biker Samarinda. Dari situ kita gas langsung ke Tenggarong, Subuhan Akbar, dari gelap menuju terang. Nikmati keseruan perjalanan kita. Alhamdulillah, kita sudah ada di titik kumpul yang kedua, tempatnya Ketua Biker Subuhan Samarinda, Haji Amir. Strat. Sini kita langsung ke titik kumpul yang ketiga dan menuju TKP. Sangat bagus ya, memupuk keimanan, membuat kita semangat untuk sholat subuh. Jaga terus acara ini, semoga kedepannya berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah ya Rabbana, mudahkanlah langkah kami dalam kebaikan dan ibadah ini. Sehatkan raga kami dan kembalikan kami berkumpul kepada keluarga kami. Ya Allah ya Rabb, jadikan setiap langkah ini adalah jalan kebaikan bagi kami. Adalah amal ibadah bagi kami yang kalau kami Engkau akan nantikan tanggung jawabannya nanti. Subhan Allah! Waika Subhan! Nabi itu ketika Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pergerakan dari masjid ke masjid. Yang kita yakini adalah, satu, kita tidak pernah tahu di masjid yang mana yang pernah kita sujudin di tempat itu, dan Allah benar-benar ridha, maka kita meninggalkan masjid. Saya mengajak teman-teman semua, saudara-saudaraku semuslim, mari kita perbaiki sholat, jaga sholat lima waktu. Karena sebaik apapun kita, sholat tidak dijaga, maka hancur ibadah kita. Salam satu kiblat. Dan ini adalah pengalaman baru buat saya dan teman-teman ngikutin Subuhan, dan seru banget kegiatan positifnya. Menurut saya dan teman-teman ini harus dilakukan terus dan lebih sering lagi, karena kegiatan positif seperti ini bisa meningkatkan keinginan kami untuk motoran dengan kegiatan positif. Untuk Subuhan Akbar hari ini kajiannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini seterusnya. Kami dari Wirabuana menunggu aksi-aksi seperti ini lagi untuk kedepannya. Biker Subuhan, dari gelap menuju terang. Subuhan Akbar, dari gelap menuju terang. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kegiatan Subuhan Akbar telah terlaksana dengan baik. Saya mewakili teman-teman Biker Subuhan mengucapkan terima kasih banyak untuk semua sponsor yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih banyak juga untuk semua sponsor yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kegiatan hari ini dengan tema dari gelap menuju terang, insya Allah banyak memberikan manfaat kepada siapa saja yang mengikutinya dan siapa saja yang menerima bantuan-bantuan dari kegiatan kami ini. Pesan saya terakhir, touringmu boleh jauh, tapi sholat harus tepat waktu.